Okay, selamat malam semua. Salam sejahtera. Saya Dr. MK. Hari ini kita nak bincangkan sedikit juga saya nak beri penerangan sedikit berkenaan isu semasa, isu hot. Seorang anggota trafik menghayun siku kat muka penunggang motosikal yang bernama Encik Farhan. Okey, menghayun siku ke, menumbuk ke, lebih kurang lah. Okey, terlebih dahulu dekat sini saya nak bagi tahu video ni daripada pagi tadi viral dalam social media. Saya tengok dalam komen-komen, posting semua. Banyak yang komen-komen yang berkenaan bangsa, agama, ada yang kaitkan dengan isu-isu luar daripada kotak, isu-isu lain yang tak kena mengena pun diorang kaitkan. Kalau boleh, cubalah. Cubalah ubah mentaliti kita. Kita sekarang ni duduk di tahun 2021. Bukan duduk dekat gua lagi dah. Kalau boleh, tukar sikit mentaliti kita tu. Nak sikit-sikit nak kaitkan dengan bangsa. Sikit-sikit nak kaitkan dengan agama. Okay. Kita tak boleh ambil tindakan terhadap bangsa. Kita tak boleh nak ambil tindakan terhadap agama. Kita hanya boleh ambil tindakan terhadap individu. Individu yang melakukan kesalahan saja. Kalau kita nak tuju sesuatu, tuju pada individu. Bukannya bangsa, bukannya agama. Okey, mari kita masuk dalam topik kita hari ini. Okey, mangsa tadi yang bernama Encik Farhan. Okey, dekat sini saya nak terangkan sedikit kesalahan Encik Farhan. Okey, Encik Farhan ataupun mangsa mempunyai rekod lampau saman, 58 saman trafik. Okey, itu satu. Yang kedua, cubaan lari daripada halangan polis trafik. Itu kedua. Ketiga, kononnya mangsa ni telah melanggar kaki anggota trafik, polis trafik. Okey, yang ni saya boleh katakan fitnah 100%. Kenapa saya katakan fitnah 100%? Nanti saya akan terangkan. Okey, kesalahan polis trafik ni pula ni memang panjang lebar lah cerita dia. Okey, kesalahan dia hayun siku ataupun tumbuk kat muka mangsa. Itu menunjukkan satu kekerasan yang tidak patut seorang anggota polis trafik lakukan terhadap orang awam lah. Tak kira siapa pun. Yang kedua, okey, yang kedua ni fitnah. Okey, fitnah pertama yang dikatakan kononnya mangsa, mangsa ni Encik Farhan, dia ni langgar kaki anggota trafik polis tersebut. Saya rasa yang ni memang fitnah. Sebab apa? Kita tak ada bukti. Bukti apa dia nak tunjukkan? Bukti anggota rakan sekerja dia. Yang tu tak boleh jadikan bukti. Sebab apa? Semasa isu ni berlaku, okay, anggota rakan sekerjanya ada di tempat kejadian. Lagi satu ni, dia ni anggota juga. Jadi of course anggota akan backup anggota. Jadi benda ni tak boleh jadikan bukti yang kukuh di mahkamah. Kemungkinan mahkamah akan reject bukti ni. Jadi kosong bukti dekat situ. Yang dia kata dia langgar, mangsa ni langgar kaki anggota trafik tersebut tadi tu, memang fitnah. So bukti dia zero. Dia tak ada bukti. Okay. Lepas tu dia kata kononnya dia acah-acah hayun siku dekat muka mangsa Cik Farhan. Saya rasa video yang saya share sebelum video ni saya rasa memang clear sangat kita nampak. Okay, clear sangat kita nampak. Tak ada acah-acah dekat situ, memang kena. Tak ada acah, tak nampak pun acah-acah dekat situ. Memang ada kekerasan dekat situ lah. Dalam video tu memang jelas. Video tu adalah bukti yang kukuh. Lagi satu pun individu yang ambil video ni pun
tak ada sangkut paut, tak ada kena mengena pun dengan pihak mangsa langsung. Pihak mangsa ni pun tak tahu video tu menjadi viral dalam media sosial pagi tadi. Baru petang tadi saya dapat info daripada pihak mangsa, mereka telah pun membuat laporan polis dekat balai polis yang terdekat. So mungkin tak lama lagi, mungkin dalam 2-3 hari pihak kuasa akan ambil tindakan terhadap anggota polis trafik ni jika betul lah kenyataan ni semua betul. Jika betul, dia akan ambil tindakan terhadap polis trafik ni. Okey, dekat sini apa yang mangsa ni boleh boleh lakukan selanjutnya? Okey, selepas ni apa yang dia boleh lakukan? Mangsa Encik Farhan boleh menuntut boleh menuntut ganti rugi di atas kecederaan yang dialami sekiranya Encik Farhan mengalami kecederaan. Dia perlu mendapatkan report statement daripada hospital. Okey. Lagi satu, dia boleh saman atas fitnah. Atas fitnah anggota polis ni yang kononnya melanggar kaki anggota trafik tersebut. Lepas tu kononnya acah-acah acah-acah dia hayun siku dekat muka padahal tak kena katanya lah. Yang tu kita tak ada bukti. So dia boleh saman lah. Biar saman ni menjadi satu pengajaran kepada semua. Especially kepada pihak kuasa lah. Pihak kuasa yang anggap mereka ni ada kuasa, boleh buat apa saja. So pihak kuasa ni sebenarnya patut dia menjadi satu contoh kepada masyarakat kita ni. Patutnya menjadi satu anggota yang profesional menjalankan tugas mereka tanpa melanggar undang-undang. Tapi anggota sendiri yang sepatutnya menjaga undang-undang, menguatkuasakan undang-undang, melanggar undang-undang. Sebenar-benar ni saya rasa dekat 2-3 tahun ni memang banyak sangatlah anggota yang terlibat dalam jenayah, dalam kes-kes macam ni lah, kes-kes yang melanggar undang-undang. Diorang patutnya, diorang yang kena jaga undang-undang. Diorang yang kena patutnya menjaga keamanan, keselamatan masyarakat. Tapi mereka pula, mereka pula yang orang kata mengancam keselamatan masyarakat kita ni. So benda ni memang tak patut lah. So pihak kuasa, pihak yang berwajib perlu mengambil tindakan yang tegas supaya kes sebegini menjadi salah satu contoh dan tidak berlaku lagi. Tu saja penerangan daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah video ni. Okay, thank you, selamat malam. Bye-bye.